Anda kembali di kabar pagi, pemirsa. Polres Kota Banyumas, Jawa Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam tragedi 8 penambang yang terjebak di dalam lubang tambang. Keempat tersangka ini adalah pemilik lahan dan pengelola tambang emas di Desa Pancu Rendang di Banyumas. Penetapan keempatnya setelah didapat cukup bukti pelanggaran serta memeriksa 23 saksi. Keempatnya dinyatakan paling bertanggung jawab atas peristiwa 8 pekerja tambang yang terjebak di dalam galian tambang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni tanah hasil galian, alat penyedot air, serta sejumlah alat yang digunakan untuk menambang emas. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman selama 5 tahun. Pemirsa, hingga hari ketiga kemarin, tim SAR belum berhasil mengevakuasi 8 pekerja tambang yang terjebak di dalam lubang tambang dengan kedalaman 60 meter. Lalu apa informasi terbaru dari sana? Kita bergabung dengan rekan Ian Sutriana yang berada di lokasi. Selamat pagi Ian, bagaimana proses evakuasi terhadap para pekerja tambang ini Ian? Iya, untuk proses evakuasi hari keempat yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, yaitu dari TNI, Polri, Basarnas, dan pihak BPBD, mereka akan melakukan operasi pencarian kembali pada sekitar pukul 7 pagi nanti. Dan mereka pun masih melakukan proses penyedotan terus di 2 lubang, yaitu lubang di mana yang 8 pekerja ini terjebak di dalamnya, dan 1 lubang yang berdekatan dengan lubang yang terjadi 8 yang terjebak itu. Nah, hal ini dilakukan untuk mempercepat keluarnya air dari lubang tersebut. Namun, ada beberapa kendala yang dialami oleh petugas tim SAR gabungan ini. Salah satunya adalah pipa yang tidak support dengan pompa airnya. Pada hari kemarin pun, yang mereka gunakan adalah pipa ukuran 8 dan harus diperkecil karena memang pompanya tidak kuat untuk menyedot air ke atas. Baik, lalu apakah Anda memiliki informasi mengenai bagaimana kondisi para pekerja tambang itu di sana? Apakah mereka memiliki logistik di sana? Ya, dari hari pertama kejadian 8 orang terjebak ini adalah kita tidak melihat pekerja lain atau penambang lain di lokasi area tambang ini. Namun pada hari kemarin para pihak keluarga yang datang dari Bogor dan teman-temannya yang ada di Banyumas ikut dalam tim SAR gabungan untuk bisa menceritakan atau menjelaskan kepada petugas bahwa peta di dalam lokasi tambang ini seperti apa. Begitu. Baik, ini sebenarnya apa kesulitan yang dialami oleh para tim evakuasi atau tim SAR ini untuk menjangkau para korban ini? Ya, kesulitan yang dialami oleh petugas sendiri menurut pihak Basarnas adalah tingginya debit air yang ada di dalam lubang tambang tersebut. Karena mereka tidak bisa melihat atau mengakses ke dalam karena memang air yang cukup tinggi dan masih membahayakan. Pihak TNI Angkatan Laut, Lanal Cilacap itu sudah menyiapkan 3 penyelam. Namun untuk saat ini belum bisa diterjunkan karena memang belum bisa untuk dilakukan penyelaman. Dan petugas pun hingga saat ini selama 24 jam terus melakukan penyedotan air agar cepat bisa kering, gitu. Baik, hari ini kira-kira proses evakuasi yang akan dilakukan akan seperti apa? Apakah ini akan terus berjalan selama 24 jam atau seperti apa? Ya, menurut informasi dari beberapa pihak bahwa untuk penyedotan sendiri terus dilakukan hingga 24 jam, namun untuk operasi SAR, mereka akan kembali melakukan penutupan lubang resapan di sekitar lubang galian tambang ini seperti di sungai ataupun di beberapa titik yang kemungkinan air itu masuk ke dalam lubang yang 8 orang pekerja itu terjebak di dalam lubang tambang, begitu.
Ya, dari informasi yang Anda dapatkan ini sebenarnya sudah berapa lama tambang ini beroperasi dan selama ini bagaimana kondisinya? Ya, menurut informasi yang kita dapat di lapangan bahwa salah satunya adalah dari pihak desa, bahwa pihak kepala desa menyebutkan pada 2015 mereka sudah melakukan penggalian emas rakyat. Hingga tahun 2021 itu sempat ditutup, namun kembali beroperasi hingga terjadinya 8 pekerja yang terjebak di dalam lubang. Begitu, Rena. Ini artinya dari tahun 2015 memang tidak pernah mengantongi izin? Ya, menurut Bupati Banyumas sendiri, mereka menyebutkan bahwa tidak ada dan mereka pun tidak mengetahui adanya izin yang disampaikan atau yang diajukan oleh para pekerja ini atau pemilik lahan ini kepada pemerintah terkait yang ada di provinsi ataupun pusat. Dan menurut Bupati Banyumas bahwa mereka pun akan mengusulkan bahwa tambang ilegal atau tambang yang tidak berizin ini untuk ditutup, begitu. Baik, ini berarti di sekitar tambang ini tidak ada tambang-tambang lain ya, Ian, yang juga masih beroperasi? Ya, untuk di area tambang ini yang berada di Desa Pacurendang ini, untuk di dekat titik yang 8 pekerja yang terjebak ini, untuk saat ini tidak ada tambang-tambang lain. Hanya bekas tambang yang pernah digunakan oleh warga sekitar ataupun warga yang datang ke situ. Namun untuk saat ini proses tambang yang berada di Pacurendang ini sudah tidak beroperasi. Begitu. Baik, terima kasih Ian Sutriana atas informasinya langsung dari Banyumas, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.